رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم Sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita hidayah dan taufik sehingga akhir hayat kita. Sebab Allah nyatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tusid qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tusid qulubana, janganlah kau sesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas diberikan kita, didatangkan kepada kita hidayah. Sebab itu Nabi sarankan kepada kita supaya pada tasyahud akhir kita jangan tinggal doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba ini tadi. Sebab yang pegang kita Allah. Tak ada seorang pun yang boleh lari daripada takdir Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang boleh lari daripada qada dan qadar Allah. Tidak ada satu orang pun yang boleh lari daripada pemerintahan Allah. Sebab itu Allah nyatakan dekat kita dalam tiap-tiap salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah sebaik-baik pentadbir. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang akan berlaku esok. Kita hidup ke kita mati. Kita tak tahu apa yang berlaku setahun lagi. Kita tak tahu. Sebab semuanya dalam takdir Allah. Hebatnya bila sampai saja bulan Ramadan, adanya satu malam dipanggil Lailatul Qadar, malam takdir. Dan habuan takdir itu tak ada seorang pun yang tahu. Tak ada seorang pun yang tahu. Kenapa kita tak tahu? Kenapa kita tak tahu? Nak meletakkan yang kita ni ada Allah. Nak meletakkan bahawa kita ni hamba Allah. Kalau kita tahu tuan-tuan, kita mulalah rasa yang kita bukan hamba Allah. Kita mula tak sedar diri yang kita ni ada yang tadbir, yang kita ni ada yang mentadbir. Sebab itu kata ulama Ibn Atta'illah Askandariyah dalam kitab Hikam, dia kata apa hikmahnya ada sihat ada sakit. Apa hikmah dia? Ada sihat, ada sakit dia kata. Saat kita sihat, saat kita sakit, saat kita senang, saat kita susah, ada masalah. Manusia ni dia ada masalah. Apa hikmah ada masalah? Supaya kita sedar diri dan kita tak lupa diri yang kita ni ada yang takdirkan kita, ada yang tadbir kita. Supaya kita tak keluar daripada zon kehambaan.
Aku ni hamba Allah. Tuan-tuan, hebat manalah kita? Kaya manalah kita? Alim tara manalah kita? Hebat pangkat kita, berkuasa tara manalah kita? Tetap tak boleh lawan Allah. Saya bagi satu contoh. Duit banyak, pangkat besar, ilmu banyak, Allah bagi satu lah sakit gigi, boleh lawan dia? Tak pakai tuan-tuan, pangkat besar tak pakai, boleh sakit gigi? Duit banyak tak pakai, boleh sakit gigi? Sakit gigi saja Allah bagi kat kita, cukuplah, tak boleh, tak mampu nak lawan Allah. Allah usik satu daripada gigi kita. Dia tak usik banyak urat lagi. Satu saja. Daripada tubuh kita, Allah usik satu yang kita tak boleh nak lawan Allah. Sebab itu jika tidak ada rahmat Allah pada kita ni tadi, nescaya kita takkan boleh hidup. Banyak perkara yang kita tak minta, tuan-tuan. Siapa yang minta hari ini dia hidup? Tak ada, orang lupa. Jika semua perkara tuan-tuan dalam kehidupan ini tidak ada rahmat Allah, maka banyak perkara yang kita tak dapat hari ini. Sebab kita tak minta. Kita tak minta hari ini hidup. Kita tak minta hari ini sihat. Kita tak minta hari ini selamat. Kita banyak benda yang kita tak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana salah satunya, kita akan jawab apa? Kita lupa. Sebenarnya bukan kita lupa nak minta, kita lupa siapa diri kita. Kita tak sedar siapa diri kita. Ini yang berlaku kepada iblis. Sampai iblis ni satu hari dia berkata dengan Allah, wa ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Pasal apa dia boleh kata lagu tu? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab dia lupa siapa diri dia. Dia pun makhluk Allah, Nabi Adam pun makhluk Allah. Walaupun penciptaan kelainan. Khalaqtahu min tir wa khalaqtahu min tir wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tir. Kata silap ayat saya lagu tu. Saya bukan orang pandai tuan-tuan, kata tak betul. Tegak saya. Ustaz, ustaz tak betul. Ha, itu kan. Merosak. Eh? Saya bukan orang pandai tuan-tuan. Tak pandai. Apabila dia lupa kedudukan dia sebagai hamba Allah pada ketika itu, dia mula rasa kibir. Dia mula rasa sombong dengan diri dia. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia misqala habbatin. Walaupun sebesar zarah, ada sombong dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong dia dengan sekalian makhluk Allah, lalu Allah tak benarkan dia untuk masuk ke dalam jannah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, terlalu lama dah. Lama dah tuan-tuan. Kadang-kadang ada sebahagiannya kita habiskan masa kita dengan ilmu ni sebulan penuh. Tapi apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita lihat zaman mutakhirin ini macam-macam. Macam-macam, mai macam-macam. Ya, mai macam-macam. Ya, ilmu yang diterima macam-macam. Ada orang ambil ilmu daripada internet padahal. Ada orang yang ambil satu bahagian, tinggal satu bahagian. Ada orang yang ambil fiqh saja, tasawuf dia tinggal. Ada orang yang ambil tasawuf saja, fiqh dia tinggal. Maknanya asal dia kenal Tuhan, telanjang pun tak apa. Mana kata lagu tu? Mana kata lagu tu? Sebab itu tuan-tuan, bila kita lihat daripada hadis, iaitu satu hadis yang mana ketika Jibril bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, ma huwal iman? Apa dia iman? Ini ilmu dia. Kalau kita letak pada ilmu dia, iman ni ilmu usul.
Lepas tu kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Ulama sebut lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa rabb wa man arafa rabbahu fasada aljasaduhu. Siapa yang kenal Tuhan dia, nescaya binasa diri dia. Dia tak letak diri dia sebagai Tuhan yang lain. Baik itu di dalam kalimah tauhid, la ilaha illallah, menafikan segala uluhiyah. Tidak ada yang layak bersifat dengan uluhiyah ni tadi. Tidak ada yang layak bersifat dengan ilahun. Kita belajar usul, bila ilahun ni tadi, dia adanya sifat istighna, dia adanya sifat iftiqar. Ha, tentang mengaji tauhid. Lepas tu saya bincang bab ni. Saya bila sebenarnya tadi saya mai tadi dengan sahabat. Sahabat saya tadi dalam kereta, saya abang dia. Malam ni saya tak tahu nak cari punca nak mengajar, tak tahu. Jadi saya nak kena tengok masjid dulu. Saya tengok masjid tuan-tuan ni, saya teringat saya mengajar dulu tahun 89. Lagu ni yang suasana dia. Lapang. Sebab saya mula buka kitab tauhid tahun 89. Kita mula-mula saya buka Bidayatul Hidayah. Memang tu. Macam ni lah, lapang, syok. Baru rasa mengaji. Baru syok rasa mengaji. Bila sebut kata ilahun, jangan cari Tuhan lain. Kena nafikan selain daripada ilahun yang bersifat istighna dan iftiqar tadi. Apa dia sifat istighna? Tuhan yang maha kaya, yang tak berhajat pada selain daripada, tak berhajat dengan yang lain. Jadi kita boleh letak dari kita Tuhan, kita berhajat. Berhajat tentang aku duit banyak, million, billion. Pi juga Mekah tuan. Pi Mekah. Allahumma. Hang kata hang kaya. Kaya tak payah angkat tangan lah. Hang duit banyak nak angkat tangan buatlah. Dah kaya kan? Rupanya hang tak kaya lagi. Duit billion, million. Tanah bendang berkelung-kelung. Nampak? Allah sumbat satu saluran jantung di dalam dada kita. Mesej Pak Imam Masjid Ibadur Rahman ke Pak Masjid ni? Tak Imam, tolong mayang hajat, saya nak buat bypass. Hang duit banyak, masuk KPJ nak doa apa lagi? Rupanya selama ni yang kita bertuhankan duit kita ni, yang tu sebenarnya bukan. Kena la, la ni Nabi. Kena buang habis. Dia tak layak buat aku ni jadi Tuhan. Tuan-tuan, ilahun kata ulama, apa dia? Tempat kita bergantung. Kalau ilahun yang tu, tempat kita bergantung tadi, hak ujung tadi, nak isbat Allah, tepat. Kalau kita bergantung dengan dunia kita, kita telah jadikan dunia ini sebagai ilahun kita, Tuhan kita. Lepas itu kena nafi. Kena nafi ni berhala-berhala yang duduk di dalam hati-hati kita. Berhala pangkat, berhala makhluk, berhala duit, berhala dunia. Nak kena buang. Langsung kita kena isbatkan illallah. Ini tempat isbat. Bila betul penafian kita, maka tepat penetapan kita. Baru kena. Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang layak bersifat dengan istighna dan iftiqar melainkan Allah. Apa dia iftiqar? Seluruh makhluk berhajat kepada Allah yang bersifat dengan istighna itu. Seluruh makhluk berhajat pada Allah yang bersifat dengan istighna itu tadi. Yang ni yang kita nak.
Yang ni yang kita nak genggam sungguh-sungguh sampai Nabi sebut di dalam hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Ustaz, orang pun kata, kata la ilaha illallah terus masuk syurga. Dah. Bila tepat penafian dan tepat penetapan. Jadi cukuplah lagu tu lah. Tak. Islam ini. Ha, ni ada nafi isbat ni tuan-tuan. Bila kita isbatkan Islam ini sebagai ad-din, kita nak tolak apa tuan-tuan? Saja. Kita sembang santai lah malam ni. Ni bukan ceramah perdana ni. Ni sembang santai. Bila kita isbatkan Islam, kita nak tolak apa tuan-tuan? Nak bagi nampak ni? Ada tak nampak? Kalau ada, ada tadi cukup kenal Tuhan saja. Ya, semua tak payah. Ha, ya. Ni jaga-jaga ni. Ha. Bila kita telah isbatkan Islam, kita nak tolak apa tuan-tuan? Saja-saja. Kita sembang-sembang lah. Jangan takut dengan saya. Saya bukan makan orang. Saya ni bodoh. Jangan segan dengan saya. Saya orang bodoh, bukan orang alim. Kalau orang alim tentang tak apa, kena malu dengan saya. Bila kita isbatkan ad-dinul Islam, kita kena tolak kekufuran. Mai saja Islam, kafir kena tinggal. Muslim, musyrikin kena tinggal. Hak benda musyrik kena tinggal. Hak semua kena tolak. Yang ni bukan Islam. Innad-dina 'indallahil Islam. Sebab kita dah kata dah tadi, kita mengisbatkan uluhiyah ni, yang bersifat dengan uluhiyah ni hanya Allah. Jadi agama pada sisi Allah mana dia? Innad-dina 'indallahil Islam. Jadi selain pada Islam, jangan ambil. Pekah dia pecah pada empat rumus. Ibadat Islam, muamalat Islam. Tu dulu tuan-tuan saya bincang sikit pasal orang beli motor ni. Beli motor kedai Cina ke kedai Cina ke kedai mana ke, hutang. Agak-agak dia masuk riba tamu. Ni saja nak buka lah sebab takut kita tak sedar. Sebab amalan orang yang beramal dengan riba ni tadi, amal soleh dia ditolak. Yang ni kita ada ingat kita ni amal banyak lah. Rupa dia kita tak perasan hak 3 tahun ni. Kita ada ambil wai suku ni. Bangga tuan-tuan main masjid wai suku baru hutang. Kan? Sebab apa? Tuan-tuan, pada sisi Allah yang ni hukum dan tak hukum. Pada sisi Allah, kita nak kalih ke mana, yang tu terpulang kat kita. Tapi masalahnya Allah terima atau tak hak kita kalih. Sebab dalam dunia ni kita memang biasa duduk kalih. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan lama je. Lama tak nampak main masjid, masih sibuklah ada projek baru. Boleh ya? Sampai di sana boleh kalih tak tuan? Tak boleh kalih eh? Pasal apa tak boleh kalih? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami katuk mulut hamba. Sebab dalam dunia kita suka bagi alasan. Pasal apa tak boleh ni? Pasal apa tak boleh zikir? Pasal apa tak boleh bangun malam? Lemah iman, lemah iman, lemah iman tu salahkan Allah saja. Pasal apa tak boleh bangun malam? Lemah iman. Pasal apa boleh tunggu? Dusun derian, kebun derian sampai sebulan tengah malam. Bangun, lemah kuat iman. Ni nak main musim derian ni, tengok bahagian gulim ni bunga lah. Bunga dah. Bakal ada tunggu. Bukan dalam bandar tuan-tuan.
Bukan ada 7-11 tentang tu. Hutang banat tu. Hutang banat duk tunggu seorang-seorang. Bila kita tanya, pasal apa ada tunggu? Ustaz, kalau saya tak tunggu, orang lain tunggu. Pasal apa kita tunggu? Sebab kita nampak ah kepala agung, betul tak? Tak nampak kepala agung ah. Pasal apa tak boleh bangun malam? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Pasal apa tak nampak nun di akhirat tu? Pasal apa tak nampak rumah kita di akhirat tu yang kita nak balik ramai-ramai ni? Asal kampung kita di sana, asal rumah kita di sana. Kenapa kita tak nampak akan kebahagiaan akhirat? Tuan-tuan, ni nak pula rejab ni, kalau kita tengok balik Allah panggil seorang-seorang. Rejab Syaban. Saya tak heran tuan-tuan, pasal apa Allah tengok orang mati. Tiap-tiap tahun lagu tu. Masuk saja Rejab, nak masuk Syaban saja, Allah panggil ramai orang. Ghalib cerita dah lagu tu. Tiap-tiap tahun, tahun depan pun lagu tu. Yang kita takut apa dia? Yang ramai-ramai Allah duk panggil ni tadi, salah satunya masuk nama kita. Yang kita rasa Ghalib, kita rasa kita tak fikir pun, tak duduk pun dalam akal kita, yang aku ni Allah nak panggil dah. Sebab itu mai doa daripada Nabi bila masuk bulan Rejab. Doa ni masyhur. Orang semua doa untuk sembang pasal ini. Allahumma barikli fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighni Ramadan. Ya Allah, berkatkan aku dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur aku kepada bulan Ramadan. Tapi kita lupa. Allah sayang kita. Allah sayang kita tuan-tuan. Baik tu bila dikatakan umur tua ni umur rahmat. Allah sayang kat kita, Allah bagi kita tanda. Apa dia? Kita kuih tak larat. Tuan-tuan. Kuih tak larat. Tidur lewat sikit saja pening kepala. Makan lewat sikit, perut masuk angin. Tak pergi balik. Salah makan sikit saja, duk melelong. Orang rumah kita lambat masak sikit, duk melelong lah. Tu tanda apa tuan-tuan? Saja duk tanya. Tu tanda apa? Tanda nak pi. Kereta kalau lama, dia banyak ragam, dia ke elok. Dia banyak ragam. Saat-saat wayar pelak lah. Saat-saat contact point lah. Saat-saat minta minyak lah. Gelong, minta tak jalan, minta tung-tung, minyak tak ada. Dia main, dia tung-tung. Biasalah kereta lama. Biarlah. Rupanya Allah bagi kita tanda yang aku nak panggil hang balik. Persoalannya bila kita Allah panggil balik, apa yang ada dekat kita? Kebaikan masih tidak bertambah. Kejahatan masih tidak berkurang. Dua kata orang tak berhenti lagi. Nak mati. Kata orang tak berhenti lagi ni. Nak mati ni, bergaduh satu qaryah tak habis lagi. Tadi tuan-tuan, saya pergi makan tengah hari di rumah sahabat. Dia duk bawa kereta jenazah ni. Saya tanya kat dia, bahkan gali liang ni berapa lah? Ikut lah dia kata. Dia cecah 200 apa dah, 100 lebih apa dah. Pakai big hole di cerita lain. Saya abang dia, abang nak mati lah susah. Tak ada duit tak boleh mati. Yang tu baru gali liang.
Di Selangor tuan-tuan, gali liang saya 200 lebih. Tengah 200. 200 senang. Yang tu belum lagi kalau tuan-tuan ikut pakej. Dia pakej paling mahal 3,000 lebih. Urus jenazah eh. Pakej paling mahal 3,000 lebih. Itu belum kereta jenazah tuan-tuan. Kereta jenazah ni dia tak bayar, dia tak jalan tau. Tempat kami, kalau dia tak bayar dia driver 110 eh, dia tak jalan kereta ni. Dia macam crack lah. Mampu orang nak mati. Mampu lah orang nak mati. Itu belum set lagi, set. Set mandi mayat lagi. Set mandi mayat 100 lebih. Tuan-tuan, jangan tu buat main zaman lah. Zaman lah, mati pun orang meninggal. Mati pun orang buat meninggal. Asal boleh jadi duit. Mampu ke? Ha, ha nak mampu, ha mampu. Tapi aku boleh jadi duit kat aku. Ha, mampu pergi eh. Tu. Dulu orang kerja kepada kebaikan. Ini perbezaan zaman ni apabila zaman yang hampir kepada kiamat itu sendiri. Itu yang Nabi kata besok akhir zaman umat aku akan ada penyakit cinta dunia. Sayang kat dunia dia tak mau lepas. Tuan-tuan dunia ni bila tak mau lepas besok nak mati sakit tu. Besok nak mati tuan-tuan dalam keadaan yang betul-betul sakit sebab kita tak mau lepas dunia yang ada pada kita. Sebab itu tuan-tuan masya-Allah kalau tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita besok di sana tuan-tuan dalam keadaan yang betul-betul susah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ilmu ni tuan-tuan. Saya nak ringkaskan. Sebab sekarang 8:40 kan. Saya tak masuk lagi pun. Jam. Sebab saya tengok tuan-tuan semangat malam ni saya jadi semangat. Jadi semangat tuan-tuan tengok tuan-tuan. Orang lama-lama main mengaji. Syukur dah saya dapat jumpa tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan main jumpa orang lama-lama. Lapis kita ni kalau habis tak tahulah dah. Dalam lapis-lapis kita ni, lapis-lapis orang lama ni kalau habis tak tahu. Tu sembang. Lah mandi mayat pun. Dulu kita mayat pak kita kita panggu pun. Panggu tiap apa? Betul tak? Budak lah menama. Nampak? Beza tak tuan-tuan? Beza. Jauh beza. Perbezaan dia cukup jauh. Kita lalu panggu mak kita, pak kita, tok kita. Panggu. Kata apa? Tukar mandi banyak panggil. Ni ni mana waris-waris apa semua? Lah mana ada? Dia kira bayar lah. Aku tahu selesai tu main wasan. Ayah aku husnul khatimah. Pi punggah. Tuan-tuan, mari tengok anak kita tengok. Anak kita daripada nombor satu sampai akhir tengok. Dia buat apa? Dia boleh tak besok dia panggu tubuh kita? Kalau tak boleh tuan-tuan, chances kita takutlah tak ada chances. Kita zikir tak banyak. Baca Quran tak boleh. Tasbih tak ada. Semayang malam culas. Mengumpat tak berhenti. Tu saya duk cerita dalam kuliah saya. Umur kita 70 tahun. Kita kata ke orang, berapa orang? Kita buh jangan kata banyaklah, kita buh 1,000. Dalam 1,000 orang yang kita duk kata orang tu, berapa orang yang kita dah minta maaf? Kita kata jiran sebelah. Bulan 12 kemarin kan. Kenuri kahwin. Balik-balik duk cerita dalam kereta. Lah, pengantin tak tajak langsung. Macam mana dia kata? Pengantin lelaki boleh dapat bini yang cantik. Dia tak nak rupa eh. Hitam, gelap, gelemak. Pengantin lelaki gelap, gelemak. Boleh dapat tu. Macam mana lah dia pakai mesti tekan ayat ni.
Yang tu tak mengumpat, tuan-tuan. Kita dok buka aib orang, tak mengumpat. Cerita dok aib dia belakang-belakang, tak mengumpat. Kita minta maaf dah lagi. Lah, semua orang dok buka aib orang. Dalam media masa dok buka aib orang. Semua. Kemudian kita pula dok tuntun sekali aib-aib yang ada. Keburukan-keburukan yang ada, kita sama-sama jadi saksi besok di Yaumul Mahsyar. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Jadi apa yang ada pada suratan amal kita? Tuan-tuan, ilmu ni kata ulama, satu perkataan tiga huruf. Ain, lam, mim. Saya cepat-cepatkan. Ain kata ulama isyarat kepada illiyin, ketinggian. Jika kita ada ilmu, tuan-tuan, kita kena ada tiga sifat. Kalau tak ada tiga sifat ini, ilmu kita ni tidak memberi apa-apa faedah. Mengaji lama tapi tidak memberi apa-apa faedah atas kita. Jika tiga sifat ni kita tak ada. Ain isyarat kepada illiyin. Orang yang Allah kurniakan ilmu kepada dia, lalu Allah angkat maqamnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Siapa yang Allah angkat? Orang yang alim ni tadi. Apa kata ulama? Iaitu Allah angkat, makin dia ada ilmu, makin dia mengenal akan Tuhannya. Makin dia ada ilmu, makin tahqiq akidahnya. Kalau dalam kitab Aqidatul Najm, dia panggil apa? Jazam. Jazam ni apa? Putus. Maka kata ulama, orang yang tahqiq, orang yang jazam. Kita ada azan Isyak? Tak. Alhamdulillah. Dia kalau ikut azan, berhenti azan pun tak kena. Kalau ikut lah. Ikut pekah dah. Tapi kalau ikut Jabatan Agama Islam, kena lah. Sebab Jabatan Agama Islam kata, sampai dah waktu itu azan. Sebenarnya sunat azan ni bila nak semayang, bukan masuk waktu. Balah ke masuk waktu azan, belah. Saya betul. Lepas itu azan ni dia sunat pada banyak tempat. Antaranya kata ulama, tuan-tuan tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Apa kata ulama? Bila nak semayang, sunat azan. Kedua, bila nak musafir. Pasal nak orang nak pergi haji. Kan? Orang nak pergi haji, orang azan, betul tak? Orang nak pergi Langkawi, mampu. Haji pun musafir juga. Langkawi pun musafir juga, betul tak? Tapi dah jadi macam trend. Hang kalau pergi haji ni, hang kira pergi nak mati lah. Betul orang pergi haji teriak, pergi Langkawi mana ada teriak. Kan, kita hantar orang pergi haji, kan, tabung haji, jenuh riau lah tak tu. Maafkanlah, tak ampun semua. Ni nak pergi Langkawi, tak minta maaf pun. Pergi buh, feri tenggelam, mampu eh. Tak riau pun. Kita pergi haji sunat musafir, ambil wudu, bagai macam-macam lah tuan-tuan. Ni nak pergi haji ni, jangan duk main oi. Nah. Buat pergi Langkawi tak ambil wudu. Awak nak pergi Terengganu tak ambil wudu. Awak nak pergi Terengganu tak solat sunat musafir. Tuhan tak ada kat sana. Tuhan ada kat Mekah saja kan? Itulah tuan-tuan, naik kapal terbang tuan-tuan, pergi umrah. Tasbih duduk kat tangan. Kapal terbang, bertuh ngawat, gegak. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Pi Turki nak main salji. Darah sahur tu lah. Ni bayar ni, pakej 4,000 lebih, pi Turki. Nak tengok bunga tulip saja. Kena nak main ais tu saja. Sama nak nak kena. Tasbih duduk kat tangan nak pergi Turki. Punggah dia. Yang ni saya kata syirik duk ada lagi dalam hati kita.
Kita duk sekutukan Allah Ta'ala. Sebab itu sampai kala semayang tak syok, baca Quran tak syok, zikir tak syok. Sebab apa? Yang duk buat tu orang syirik. Pasal apa nak pergi umrah? Pasal takut. Ada orang kata, ustaz saya pergi lekat dekat depan Kaabah. Awak kat kulit tak boleh bagi lekat lah. Di sana pasal apa boleh bagi lekat? Allah berkuasa di sana. Tentang tuan-tuan ingat buat-buat ke? Kuasa tiga. Main sampai di kulit Allah tak bagi, tak boleh bagi lekat. Tauhid kita duduk mana? Kalau di depan Kaabah Allah boleh bagi lekat, di sini Allah tak boleh bagi lekat, makna kudrah Allah Ta'ala ni tak adut ke wahdaniyat? Pi ke tauhid dah tak? Raya bulan ni masuk tauhid saya. Sana Allah bagi lekat, di kulim Allah tak boleh bagi lekat, kudrah Allah Ta'ala berbilang-bilang atau esa? Saja nak bagi, nak tanya ni, saja-saja kita kongsi-kongsi. Saya kita berhenti. Saya tengok tuan-tuan Lena pak saya berhenti ya. Ngajak orang tidur nak buat apa? Sana kita pegang boleh lekat, sini tak boleh lekat. Agak-agak syirik tak? Bila syirik, semayang orang syirik nak terima apa? Puasa orang syirik nak terima apa? Zakat orang syirik nak terima apa? Haji orang syirik nak terima apa? Sebab syarat nak terima mesti Islam. Syarat sah dia is, syarat sah semayang Islam. Syirik tak sah. Kalau tuan-tuan buka kitab Bidayatul Hidayah, di situ dia sebut apa akidah Yahuda, akidah Yahudi ni. Dia ada dua Tuhan. Satu dipanggil Tuhan Zulmat. Yang kedua dipanggil Tuhan Nur. Tuhan Nur ni apa dia? Tiap-tiap nikmat dia dapat sehat, duit, semua daripada Allah. Tuhan Zulmat ni tiap-tiap bala semua daripada jin dan syaitan. Sakit syaitan. Ha ni kira sakarlah, sakar. Kadang-kadang kita ada nak pegang tu. Batuk 3 bulan. Yang ni sakar ustaz. Sakar pula mak kita. Jadi tak sama dengan Yahudi duk pegang. Sehat dari Allah, sakit daripada syaitan. Ha, nak kata. Boleh duit dari Allah, hilang duit, toyol memik. Toyol tak ada kerja lain lah. Allah Allah, tentang Nabi kata dah, orang kedekut ni Allah tarik duit dia. Orang tak mau bayar zakat, Allah tarik duit dia. Orang kedekut piang, Allah tarik duit dia. Harta dia takkan boleh berkatnya. Cara Allah tarik macam mana? Itu terpulang pada Allah. Allah nak bagi hilang, Allah nak bagi rosak, Allah nak bagi apa? Itu cara Allah. Kita tak boleh, tak boleh nak fikir. Ha. Itu terserah pada Allah Ta'ala. Eh? Ha, ni kena jaga-jaga ni tuan-tuan. Supaya semayang kita Allah terima. Semayang orang yang Muslim saja yang Allah terima. Baik. Orang yang tahqiq iman dia, orang yang jazam dengan akidah dia, dia kena keluar daripada diri dia empat perkara kata ulama. Pertama, dia kena keluar diri dia jahil. Jahil ada dua. Satu dipanggil jahil basit. Jahil basit ni tuan-tuan memang betul-betul tak tahu. Allah ada tak? Ada. Apa tanda? Tak tahu. Apa dalil? Tak tahu. Ni nama dia jahil basit. Memang betul-betul tak tahu dan dia bagi tahu dia tak tahu. Yang kedua, jahil murakab. Dia tak tahu tapi dia buat-buat tahu. Ha, ni bahaya ni. Eh. Antu kemarin malah saya mengajak ni apa Abdul Rahman Putra. Ha, kampung Geladi. Saya
jumpa satu orang dia mengaji tinggi tuan. Semayang dah, apa pun dah, puasa dah, bulan Ramadan tergedarah bersedap. Tapi cerita pasal tauhid ni tuan-tuan, nombor satu. Saya tanya dia, guru hang siapa dia? Dia kata, ustaz kena jumpa guru saya. Guru saya dia, makam dia, atas sikit pada Nabi, bawah sikit pada Azazil. Tuan-tuan kena Azazil, setan. Bawah sikit dah pada setan. Punya hebat guru dia tuan-tuan. Saya jumpa macam-macam lah tuan-tuan. Eh? Saya ilmu-ilmu orang nak mengaji hakikat ni. Saya mengaji bukan saya tak mengaji. Kitab Hakikat Insan saya mengaji. Eh? Saya mengaji tuan-tuan. Eh? Bukan saya tak mengaji. Eh? Kitab-kitab ilmu hakikat ni saya mengaji. Saya ada guru-guru saya. Saya ada guru saya tuan-tuan. Tapi guru kami tak tinggal semayang. Guru kami kata apa? Lagi hang kenai Allah Ta'ala, lagi hang kuat dengan Allah, lagi hang kuat syariat. Macam mana hang kenai Tuhan, hang tak kuat syariat? Nabi pun tak tinggal semayang. Nabi bukan sebab pendek ya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada seorang sahabat melihat Nabi pakai sebab pendek. Sebab Nabi ni dia bukan kira fana, dia bakok terus. Nabi kan Isra Mikraj telah sampai ke hadrah Allah. Kita tak jumpa lagi. Tapi kira-kira hebat kita lah pada Nabi Muhammad, nama kata awak. Ya dah, kita hebat lagi lah. Kan? Ya Allah. Zaman lah ni macam-macam. Siapa orang yang Allah angkat? 850 lah tuan-tuan. Saya bulan sebulan dua ni mengajak saya jadi seria weh. Masa dia naik tu 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 tu. Padahal syak 845. Kan? Di masa tu dia naik, orang ni bukan tengok ni, dia tengok jam. Kita pun nak mengajak pun terseria. Sesat dia tengok jam, sesat dia tengok jam. Kita pun lama dah ke kerja jam ni. Kan? Baik. Siapa dia? Baik, hak cerita tadi. Hak jazam tadi. Yang pertama, kena keluar jahil, jahil basit dan jahil murakab. Jahil murakab ni tersusun dua jahil. Dia tak tahu yang dia ada tahu. Jadi dua kali bodoh. Seumpama pendapat Mu'tazilah, dia kata apa? Alam ni kekal. Satu, dia tak tahu cerita alam. Sifat bagi alam ni binasa. Yang kedua, dia tak tahu yang dia ni bodoh. Lalu dia bagi tahu ke orang alam ni kekal. Dua kali bodoh. Kedua, apa kata ulama? Yang dikatakan iman yang tahqiq itu iaitu orang yang dalam hati dia tidak ada syak. Syak ni ragu tuan-tuan. Dia ragu dengan Allah sampai di sini, dia ragu sampai sana dia yakin. Orang ni tak makrifah. Orang ni tak beriman, kata ulama. Di Kulim, dia ragu. Di Mekah, dia yakin. Nampak? Ni jaga-jaga ni. Sampai di Raudah, doa sampai riau. Tui. Segala ayat keluar. Ya mata, ya hidung, semua ya keluar. Ya Allah. Tanya pasal apa ni Ji? Doa dia sungguh. Di sini makbul, Kulim tak makbul. Syah. Nama dia Syah tak tuan-tuan? Depan Multazam, doa bagi bagus. Di Kulim. Time imam berdoa, tangan buh di kepala lutut. Orang masjid ni buat? Ada? Shhh, dia tak. Pasal apa dia raudah doa bagi-bagi? Imam di Mekah tu berdoa, kuih kereta punya angkat tangan lah tuan-tuan. Amin. Ni doa ni imam Kulim ni. Sampai batuk-batuk duk minta surga. Dia buat selamat lah. Mampu kan?
Pasal apa tuan-tuan? Pasal syak, kita tak yakin. Kita tak yakin dengan Imam Qulimi. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang pernah pergi umrah, semua doa tuan-tuan di raudhah Allah kabul lah. Siapa yang nak pergi umrah, berapa banyak tuan-tuan minta di raudhah, semua tuan-tuan dapat. Jadi yang kabul kan tu raudhah ke? Ini nak bagi pencerahan ni, ataupun zat yang mengkurniakan raudhah itu. Saja nak bagi. Datuk dia main syirik ni tadi. Jadi kalau yang mengkurniakan raudhah ini yang mustajabkan doa, di kulit pun zat yang sama. Cuma di tempat kita tak ada tempat mustajab, tetapi ada waktu mustajab. Di tanah haram ada tempat mustajab. Contoh mana dia? Raudhah. Mana dia? Telaga Zamzam. Mana dia? Hai, tuan-tuan nak ingat. Tak ingatlah ustaz, lepas turun pada Taif tu mutawif kata apa, mampu tak ingat. Pi umrah, pi naik kabel kau. Ancok ah. Takkan nak naik kabel kau, tuan-tuan pi Genting Highland lah, Skyway dah. Allah. Betul Nabi cakap. Besok akhir zaman orang pi umrah, dia jadi melancung. Tuan-tuan perasan tak? Dulu kalau kita pergi umrah, orang tekan kat kita kan? Orang tekan kat kita kan? Umrah kan? Lah orang tekan kat kita kan? Pergi sini. Mutawif pada tekan kat kita umrah. Ha, tuan-tuan, sekalian jamaah, travel ni. Kalau boleh buat umrah 7 kali. Ada? Alah. Ha, tuan-tuan jangan lupa, besok kita nak pergi ta'if. Lepas kita pergi ta'if, kita pergi ka'if. Lepas kita ta'if, kita pergi ma'if. Lepas apa semua ib, semua pergi. Jadi takkan Nabi kata betul, besok akhir zaman orang akan pergi umrah. Di antara satu pot Nabi kata, mereka ni pergi melancong. Dulu orang tekan kat kita, pergi Masjid Haram. Apa yang tak ada di tempat hangpa buat, apa yang tak ada, tawaf, buat tawaf, baca Quran, kulim mana, tawaf tak ada di kulim. Tuan-tuan di tawaf masjid kita ni mampu. Kulim tak ada tawaf, kulim ada baca Quran, kulim ada semayang sunat, tapi satu ibadat yang tak ada tempat lain, apa dia? Tawaf. Dulu orang duk tekan tu, mutawif duk tekan tu tuan-tuan. Buat umrah, umrah wajib, umrah sunat. Buh. Tak ada. Sebab zaman dah hujung. Zaman dah nak hujung. Eh? Kita nak zaman nak kiamat lah tuan-tuan. Dah hujung lah. Jangan ada syak. Ketiga, jangan ada zon. Zon ni tuan-tuan, yakin dia lebih banyak daripada tidak yakin. Dalam fiqah, zon boleh pakai. Tapi dalam tauhid, zon tak boleh pakai. Sikit saja dia ragu. Pakaian Islam, dia okey. Ni saya nak tegur kawan-kawan yang menikah, isterinya duk pakai inai, tudung macam cantik tuan-tuan, kadang-kadang katup habis tahu, bagi orang tengok, oh, muka saya, isteri saya tuan-tuan, memang muka saya tak pergi tengok, aku saya boleh tengok muka kan, mana boleh, gila nak bagi kat orang tengok. Tuan-tuan, inai ni dulu orang pakai di mana? Jari kita. Lah, anak kita pakai apa? Satu lengan tu. Kemudian dia lukis gambar. Lukis gambar ni nama dia apa? Sebab lah yang dia buat ni orang pakai tudung lepuh. Jadi tak ada lah.
Kalau contoh-contoh ni dia panggil apa tuan-tuan? Ha, lukis-lukis kat tangan ni kita panggil apa? Ha? Tatu bukan toto. Toto hak ni 4 nombor. Eh, salah sebut sat lama tengah mengajar. Toto dia tak. Toto tu 4 ekor. Tatu. Tatu ni agak-agak tuan-tuan. Dia kekal ke tak kekal ke hukum dia? Makro ke apa tuan-tuan? Haram. Baik, itu cerita satu. Kedua, perempuan ni perhiasan dia, dia kena sorokkan, dia kena sembunyi atau dia boleh zahirkan. Eh? Dia wajib sembunyikan. Bila dia zahirkan, maka orang yang boleh berkahwin dengan dia, yang bukan mahram dia, tengok akan perhiasan dia ketika itu haram atau halal. Nah, ini tuan-tuan bincang. Itu kan? Kita selesai, tapi kita terlupa. Macam isteri kita. Isteri kita tuan-tuan, kita balik kampung. Kan? Masalah kaki sama tak? Terlepas pandang kan? Kan stokin betul tak? Abang ipar tengok kaki dia pergi masjid pakai stokin betul tak? Kan? Semua pakai stokin, dia campur ramai-ramai tak pakai stokin. Sama tak dengan lengan tangan orang perempuan bila dia angkat dia, baju dia. Yang ni nak aurat atau tak aurat? Orang perempuan saja tanya. Ustaz, saya dah tua. Tuan-tuan, hukum ni dia tak kira tua muda. Neraka dia ngap semua. Ustaz, saya dah tua ustaz. Neraka dia tak kira. Lagi tua lagi dia suka. Yang ni daging dia kata. Daging lama yang ni. Aku menggeram kat dia cukup lama. 50 tahun tu geram kat dia. Yang tak khair apa dia? Waham. Waham ni banyak dia ragu dia dengan Allah daripada yakin dia. Bila ada 4 perkara ni tuan-tuan, orang ni tak tahqiq. Orang ni kata ulama, orang ni tidak beriman kepada Allah. Jadi jaga-jaga. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajdidkan iman ni. Nabi suruh kita pada tuan-tuan baca tahlil banyak-banyak. Bijak orang dulu-dulu tuan-tuan, tuan-tuan mesti tengok orang dulu-dulu dia cukup bijak. Pasal apa? Maghrib, subuh dia akan baca ya latif. Ya latif. Ya kafi. Kemudian Allah ya latif ya hafiz kan. Kemudian dia ulang la ilaha illallah 3 kali. Dia tak tinggal tu. Kan? Kalau dia tengok masa dah tak ada dia tak bawa. Kalau dia tengok masa banyak dia akan baca dalam 33 kali tahlil. Sebab apa? Sebab apabila akidah kita betul, iman kita cantik tuan-tuan, insya-Allah. Secara tak langsung Islam kita akan Allah jaga. Sebab kita yakin dengan Allah. Kita yakin sungguh dengan Allah. Maka kita yakin dengan Allah. Allah yang takbir kita. Allah bagi aku sakit, Allah yang bagi. Pasal apa Allah bagi kita sakit? Sebab Allah sayang kita. Zaman muda kita dulu jahat, tuan-tuan. Syaitan tak mau kat kita. Syaitan pun tak mau kat kita. Yang ni syaitan ada aku pergi. Sebab tu masa kita duk buat jahat, kita zaman nakal-nakal kita, mana kita jumpa tu? Mana kita duk jumpa benda-benda tu? Syaitan tak mau jumpa kita. Kita negu tu. Balik mengaji, jumpa lah. Apa jumpa? Pelesit lah. Apa lah. Betul. Masa kita duk jahat-jahat tu, ada rasa seriau dalam hati. Mana ada tuan-tuan. Kita rempuh lah. Ya. Ha? Kita mula jadi baik ni, balik tengah-tengah malam sikit, balik kuliah mula rasa seriau. Rasa kepala mula rasa besar lah. Dagu ni apa, tengkuk rasa seram sejuk lah. Ni tempat ni ada benda ni. Jalan ni kerah ni.
Jalan tu kalau tak kerah hang lama terselung dalam. Syaitan ni tuan-tuan, dia nak bagi rosak akidah kita sikit. Jalan bagi gelap sikit, bagi rasa ada hantu. Pernah rasa tak ada Allah Ta'ala? Allahu Akbar. Masa serupa nak serap sejuk, rasa nak teriak. Ada tak? Kita kalau takut sangat, rasa seram sejuk, belum ramah ni, mata berayang kan? Mata berayang kan? Bunyi tak kasar takut tu. Kan? Masa ada semayang, tak kasar tu kan? Allahu Akbar. Rasa seram sejuk, rasa macam seriam. Ya, mata pun keluar. Tak? Lah ni kita kenal Tuhan ke kenal tu? Kita kena hantu kepada Allah Ta'ala. Padahal yang jadikan hantu pun Allah, yang jadikan kita pun Allah. Lepas tu Nabi kata apa? Tuan-tuan nak bagi buang semua ni. Tuan-tuan jangan tinggal ni. Saya pernah bagi dulu di sebelah belah ni. Orang dulu duk baca. Kalau tuan-tuan tengok amalan Imam Ghazali, 10 amalan Imam Ghazali. Pagi dengan petang. Eh? Antara dia wirid dia Imam Ghazali baca ni tuan-tuan adalah hadis. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jadd minkal jadd. Dulu kalau orang tua dulu dia bawa tahlil dia akan baca tu. Kita tuan-tuan nak selamat selain daripada doa, kita kena hampir dengan Allah. Betul, saya sarankan jemaah kita ni tuan-tuan, saya sendiri, jangan tinggal tuan-tuan wirid 10 yang dibaca oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Iman kita jadi tahqiq. Allah tenangkan kehidupan kita. Allah angkat segala masalah kita. Kita jadi tenang tuan-tuan. Bila kita tenang, kita boleh hampir dengan Allah, kita boleh dekat dengan Allah. Allah bagi kita perasaan kehambaan kita. Eh? Saya baca satu-satu. Habis saya baca ni, saya ketuk. Sebenarnya saya baca baru sekat satu ke ni. Tuan-tuan orang hebat, tak payah mengaji banyak-banyak. Orang alim nak mengaji banyak-banyak. Orang alim ni dia asah piyah sikit. Tak gaduh nak bagi ilmu lah. Kata saya seronok mengajar dengan tuan-tuan. Tuan-tuan orang alim semua. Tengok muka mentah. Dia orang alim lah. Mengaji tak ada buat apa-apa. Dia relax. Betul. Saya masa duduk mengaji tu, guru saya kata, "Bak, yang mai dulu saya tak mengaji lah. Saya tumpang orang mengaji. Masa saya duduk di Mekah lah. duduk talaki, duduk join lah kawan-kawan duduk mengaji, saya duduk tumpang. Saya tak mengaji pun. Duduk lah duduk tumpang." Jadi yang mai tu bukan jalan-jalan apa. Yang dah duduk pondok 30 tahun ada, 15 tahun ada. Saya yang paling bodoh tuan-tuan. Kira macam unta duduk tanggung kitab. Unta bawa kitab, dia bukan reti apa. Saya lagu tu duduk pegang kitab kemah tuan-tuan. Pegang kitab oh. Pegang kitab, usung kitab oh. Jangan kemah. Tak ada kitab. Orang lain semua duduk dobit. Penuh dobit tuan-tuan. Saya satu tak nak tulis apa, kosong. Kita nak dobit apa, kita tak faham. Tok guru duduk cakap pom-pom-pom-pom, mata kita tak faham lah. Nak dobit apa, ngengar. Balik-balik bertanya, "Han nak dobit apa?" "Aku dobit apa kan?" "Tak dobit apa." "Kosong kita." Bodoh dan aku memang bodoh. Ha? Allahu Akbar. Kemah kan tuan-tuan mengaji? Dulu kalau yalah kita ada usung kitab tuan-tuan turun Masjid Haram. Tuan-tuan ingat ke tak? Orang lama-lama kalau dia pergi umrah dulu ada satu guru Melayu. Nama dia Syekh Abdul Karim. Saya dan tak ada.
di Babul Fatah lah. Dia ada salah seorang guru Melayu ni. Yang selepas pada dia tak ada. Kerja anak sudi tak bagi. Lah ni semua jadi yang ada tu pun semua Wahabi. Boleh cakap tak? Bahaya lah. Selalu sebab rakam. Jadi alhamdulillah. Baik. Saya baca satu-satu nah. Saya baca satu. Tapi tuan-tuan tak apa, tuan-tuan cerdik akal macam Imam Syafi'i. Ustaz boh kita dalam diam-diam dia boh ni. Saya baca tiga kali tuan-tuan. Bukan untuk apa pun, untuk kita mati lah. Pertama tahlil. Saya baca sampai 10, satu saya baca tiga kali. Saya baca cepat-cepat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Alil Azim. Yang ni saya baca sekali ya, sebab tuan-tuan hafal. Mana yang saya rasa tuan-tuan hafal, saya baca sekali. Yang ketiga, Sumbuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat waruh. Sumbuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikat waruh. Sumbuhun Subhanallahil Azim wa bihamdihi, Subhanallahil Azim wa bihamdihi, Subhanallahil Azim wa bihamdihi. Yang kelima, Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa as'aluhu at-taubata wal maghfira. Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa as'aluhu at-taubata wal maghfira. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة. يا كأنم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Yang keenam, yang ketujuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kelapan, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Yang kesembilan, selawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kesepuluh, tak akhir. Habis dah. Saya tengok semua pakat menguap. Aku zikir je menguap. Aku zikir je menguap. Cuba menyanyi tengok. Terang je apa tak? Baik. Ustaz boh lagi. Nak habis pun. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ardi. وما بينهما عزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار تكاد نيه تنتان saya dengan tuan insyaallah ya kami kat madrasah tuan memang kami amal puluhan tahun ya saya pun kekuatan hasil daripada saya dapat daripada orang tua saya tuan kalau saya sebut nama orang tua mungkin orang lama-lama kenal kot almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah tahun 80 dulu masyhur dengan ubat hati keset ubat hati ya ha, dulu jadi apa yang almarhum doa amal dulu sampailah eh doa amal saya pun bawa sampai sekarang alhamdulillah tuan-tuan hebatnya bila kita banyak amal-amal benda tu tadi lang kata saya dah bincang dengan Aidil tuan-tuan kali buat channel. Jadi kadang orang lama-lama dia tanya, "Ustaz, kami nak boleh zikir mana?" Tuan-tuan boleh tengok banyak orang rakam Rahman TV ada, Kalipah Channel ada, Abu Khadijah Studio ada, Penuntut Ilmu ada, Audio Kuliah Cikgu kita ada. Ha? Bukan senang tuan-tuan nak bawa nak ada usung kamera ni. Ha? Ha? Tuan-tuan pergi tengok lah. Lagi balik Syah, Ustaz nak main mana dah dapat zikir ni. Tuan-tuan buka dah. Ha, Cikgu punya, Audio Kuliah, Penuntut Ilmu buka semua. Ha, lima channel terus buka pun tak apa. Ha, kan? Ha, InsyaAllah. Hebat tuan-tuan. Saya nak cerita sikit. Hebatnya bila kita ada amal benar-benar. Saya ada dua sekolah tuan-tuan. Dua sekolah. Sekolah saya tak ada yuran apa. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Sampai ke sudah tak bagi. Pelajar saya tak ramai. Tengah dua ratus. Lah ada tengah dua ratus. Tak ramai. Yuran makan tak ada. Api ayam semua tak ada. Sekolah saya baru lagi. Satu 38 tahun. Satu lagi 23 tahun. Baru lagi tuan-tuan. Eh? Daripada dulu sampailah. Tak minta yuran makan. Sebulan 300 kah? 200 kah? Tak ada. Nak bagi-bagi? Tak bagi tak apa. Sampailah. Sebulan nak pakai? Tak banyak tuan-tuan. 50 ke 60 ribu. Duit api ayam saya sebulan 8 ribu. Abang ni duk, aduh tu. Apa dia kata, banyak lah. Saya bukan bawa nega tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok saya mana nak bawa barang nega. Saya mana ada duk usung tabung, tak ada. Saya tak cakap pun dengan, boleh lah buat kutipan malam ni. Sebab saya tak mahu buat kutipan. Sebab saya tahu tuan-tuan kedekut. Tuan-tuan percaya tak tuan-tuan kedekut? Tak percaya kita try malam ni. Kita jangan cari banyak.
Kita cari duit api hak bulan bulan hak bil baru sampai ni. Api duit api ayatnya 8000 lebih. Kita jangan cari 8000 lebih malam ni tuan-tuan. Kita cari 2000 ya. Saya nak tengok tuan-tuan kalau tuan-tuan betul-betul tak kedekut sampai 2000 ni. Kalau tak sampai memang betul saya cakap kedekut. Nak try tengok. Nak try. Kita try lah. Ha, kita cari malam ni kita impun 2000 tengok. Sampai ke tak sampai. Kalau tak memang kedekut piang. Sebab tu saya tak buat tabung. Sebab saya tak harap dengan orang. Sebab kita kena harap pada zat yang tidak pernah kedekut dengan kita. Zat yang bersifat dengan Rahman, zat yang bersifat dengan Rahim. Wirid 10 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca betul, Allah lepaskan semua benda. Antara yang Nabi sebut, zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa yang dalam kesusahan, Allah angkat kesusahan dia. Tuan-tuan tengok dalam hadis. Zikir bismillahilladzi la yadurru, dia tuan-tuan, siapa yang baca nasihat hari itu dia takkan mendapat kecederaan. Hadis tu riwayat daripada Muslim. Satu hari tuan-tuan, Imam Muslim kena gigit dengan kalau jengking. Orang tanya dia, wahai Imam Muslim, pasal apa hang kena sengat dengan kalau jengking? Wadah hang yang meriwayatkan hadis tu. Imam Muslim kata, hari ni aku terlupa baca. Dia tak kena kecelakaan, dia tak kena kecederaan. Tuan-tuan percayalah. Antara nak tahkikkan iman, apa dia? Wirid, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nabi kata apa? Berimpunlah. Satu dunia ni nak bagi manfaat dengan hang, kalau Allah tak izin, hang tak boleh apa. Berimpunlah. Kalau satu dunia ni nak bagi mudarat ke hang, kalau Allah tak izin, nescaya tak boleh mudarat ke hang. Orang nak pukul kita ke, orang nak apa kita ke, berimpunlah satu kampung nak bubuh kita, tapi Allah kata tidak, tetap tidak. Tetap tidak. Ah, takat tu kan? Cukup dah. Sengok-sengok. Saya tengok tentang nak mati kan? Ya, saya minta maaf banyak-banyak dengan jemaah sini. Ya, minta maaf, minta ampun kalau terkasar bahasa. Ya, jadi tapi kita orang Kedah ni tak kasar ni kerana kerana okey-okey ya. Bahawa orang Kedah ni dia bagus. Lapak nak mampu. Semua mampu. Lapak nak mampu. Khair nak mampu, hangat nak mampu, dia semua mampu orang Kedah ni. Jadi tak kasar lah orang Kedah ni, dia bunyi tak jangan kasar. Ada orang tanya saya, ustaz, ustaz boleh bahasa Kedah ni? Sebab sebab mak mentua saya orang belah ni, orang belah kot ni. Lepas tu saya cakap tu tak pelik, macam tak rasa macam gunjing sangat lah. Baik, cakap ni tuan-tuan tolong doakan, insyaAllah saya jemput semua orang pada 29 dalam bulan 2 ni. Kalau tuan-tuan menghala kepada di Selangor, saya jemput tuan-tuan untuk hadir di program madrasah kami, iaitu haul perdana, iaitu tahlil perdana almarhum orang tua saya yang 9 tahun dah kembali ke rahmatullah, dan memang saya buat tiap-tiap tahun. Dan insyaAllah saya jemput semua orang pada 29 dalam bulan 2. Alternatif dia maghrib kami buat tahlil perdana, isyak program akan diisi oleh yang berbahagia Ustaz Wadi Anwar, dan jika ada rezeki malam tu insyaAllah saya akan pimpin Qiyamulain. Dan tak ada kuliah subuh terus ya Qiyamulain, kemudian habis semayang subuh. Sebab kami habis semayang subuh saya pukul 7.30 pagi. Pukul 7.30 baru habis semua birit-birit apa semua. Sebab kita bawa birit terlalu banyak ya, habis semua birit, 7.30 habis terus makan, makan balik. Ha tuan. Kalau tuan-tuan nak tidur sana, kalau tuan-tuan tak mau tidur, tuan-tuan balik. Kalau tuan-tuan tak mau mai pun tak apa. Ikut tuan-tuan lah. Saya cuma ajak tuan-tuan mai ya. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarraqan ma'suman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami ya Allah yang penuh dengan kesilapan dan kesalahan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun dan mohon maaf ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon barokahkan kehidupan kami ya Allah.
jadikan saki-baki umur kami, kami boleh berbuat kebaikan kepada engkau sehingga saat kematian kami, sehingga saat kami menemui engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, salah-salah kami betulkanlah ya Allah. Sakit-sakit kami kau sehatkanlah ya Allah. Masalah kami kau selesaikanlah ya Arhamar Rahimin. Jika kami mula jauh dengan engkau ya Allah, kau dekatkan kami semula kepada engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami lalai dengan kehidupan kami yang akan kami tinggalkan ini ya Arhamar Rahimin, kau ingatkan kami ya Allah, kau tegur kami ya Allah agar kami tidak lalai terus hingga saat kematian kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah, selamatkan kami ya Allah daripada fitnah sakaratul maut, mudahkan kami ketika kami sakaratul maut, rahmatkan kami ketika kami sakaratul maut, redakan kami ketika kami sakaratul maut, rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami anda sakaratul maut ya Allah. Ya Allah, barakahkan ahli qaryah ini ya Arhamar Rahimin, rahmatkan tempat ini ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami seluruhnya yang hadir pada malam ini di dalam kasih dan sayangmu ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, takabbalallahu minna wa minkum.